tendangan bebas dari kanan. Percobaan dan kita lihat LGB Subaru dan gol! Sebuah set piece, permainan yang cantik dari Persela Lamongan. Membuat bola muntah di depan gawang dan membuat GB Subaru mencetak gol 1-0. Persela Lamongan atas Persiram Raja Ampat. Sebuah kesalahan dari penjaga gawang Jendri Pitoy mengantisipasi bola lambung dari Gustavo Lopez. Bola lepas dari tangkapan dan Jimmy Suparno masuk. Manfaatkan bola rebound menjadikan keunggulan bagi Persela. Kita lihat. Umpan lambung crossing dari Gustavo Lopez lepas. Karena licin atau apapun. Ini adalah sebuah kesalahan dari Jendri Pitoy. Dan kita lihat rebound mentality dari Jimmy Suparno. Lebih cepat Jimmy ketimbang Jendri untuk menghadang atau mengantisipasi bola. Ini merupakan gol perdana bagi Jimmy Suparno di musim ini. Dan kita lihat bagaimana Jimmy Suparno melakukan rebound. Dan kita juga harus memberikan sebuah apresiasi kepada kecerdikan Gustavo Lopez yang memberikan sebuah tendangan. Dengan sebuah sundulan dan Moses Banggo membuat kedudukan menjadi 1-1 di Stadion Surajaya Lamongan dan sebuah selebrasi yang sedikit salah dari Persela Raja Ampat. Ya, kita lihat bagaimana permainan kembali hidup bagi Persela Raja Ampat. Sebuah eksekusi sepak pojok baik sekali. Kita lihat bagaimana Moses Banggo memenangkan duel heading arah ke pojok kiri dari gawang Peru Duda. Ini dia selebrasi yang sedikit salah. Malah menjegal Moses Banggo. Tetapi apabila mencetak gol, semua terasa indah. Dan inilah dia yang dirasakan oleh fans dari Persira. Sangat menarik sekali terobosan Jimmy Suparno. Crossing yang mengarah sangat baik. Heading rebound juga sangat baik. Tapi satu arus satu kali masih bisa diblok. James Kokolomel kali ini dalam kotak penalti. James Kokolomel. Dan kita lihat sebuah serangan bertubi-tubi dari Persela Lamongan langsung dibalas oleh Persela Bergapan dan Darius Ayubi membuat publik dari Stadion Surajaya Lamongan sedikit terdiam. Setelah umpan James Kokolomel, ia tendang dan menjadi kedudukan 1-2 Persiram Raja Ampat unggul atas Persela Lamongan. Ya, pertandingannya akan jadi sangat menarik. Tuan rumah Persela yang menguasai permainan, mendominasi, tiba-tiba dikejutkan. Sebuah aksi James Kokolomel sendirian masuk area penalti. Crossing yang sebetulnya mirip shooting dengan powerful. Di sana Darius Ayubi menyongsong bola, membenturkan kakinya dan gol. Keunggulan bagi Persiram Raja Ampat. Inilah Persiram dengan konsepnya serangan balik. Tahan tapi tiba-tiba dalam satu momen serangan tunggal bisa mengubah permainan. Masih Lee Song Yong yang akan mengambil tangan bebas atau tangan penjuru. Kita lihat sangat santai, tidak terburu-buru dengan keunggulan 1-2 atas tuan rumah Persela. Dan ini merupakan hukuman yang terjadi di Stadion Surajaya Lamongan. Di luar dugaan, Persela Lamongan tertinggal 1-3 dari Persiram Raja Ampat dan James Kokolomel. Setelah tadi mencetak sebuah assist dan sekarang mencetak sebuah gol. Dan kita barusan melihat sebuah reaksi frustasi dari Gustavo Lopez. Dua gol dari sepak pojok. Kita lihat yang pertama Mario Moses Bangau dan kali ini kita lihat kembali dari sepak pojok dilakukan oleh James Kokolomel. Lee Sung Yong melakukan eksekusi sepak pojok. Baik sekali